الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أعوذ بالله أن نستعين صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي في الدار آمين بسم الله الرحمن الرحيم ما إكو أبو الحيدو وتاوي تتان بولان وأتاوي حيد إكو أدامو Al kang metu minal marati saking wong wadon bakdatis isinina ing dalem sa umur sanga pira-pira taun. Lah hitung umur nggone no syariat nggone no agama itu dengan hitungan tahun hijriah, jangan dengan tahun masehi, tapi dengan tahun hijriah. tahun hijriah dengan tahun masehi itu jumlah setahunnya jumlah satu tahunnya tidak sama, sebab naik bulan hijriah itu umur bulannya itu 29 30 ora ono 31 ora ono paham enggak tapi kalau bul tahun masehi miladiyah masehi syamsiah nah itu 20, eh 30 31

Lana ngon gak tahu apa 31 tahun mana tahu ora? Gak tahu. Kalau ndak 29 30 29 30. Nah, hitungan 9 tahun Nah itu menggunakan hitungan apa? Hijriah. Semuanya menggunakan tahun Hijriah. Ya. Ba manek kok wetengan bobotan. Nah, itu menghitungnya dengan hitungan hijriah. Nah, tidak dengan masehi tidak. Jadi nih sangang tahun menggunakan hijriah bisa jadi atau kurang dari sembilan tahun masehi kurang saulan mamane kok wis datang bulan. Nah, itu bisa dikatakan darah head kalau kurang dari itu berarti masih belum dikatakan darah haid. Ala ingatasi dalan <tuh> waras. Bukan darah-darah yang apa namanya penyakit bukan, tapi ala sehati sihati ingatasi dalan waras wal adati kaprah Kebiasaannya Weneh soal iku apa al nifasu utawi nifas Wa utawi nifas iku adamu getih al kharijukang metu minal mar'ati sangka wong wadon akibal wiladati ing dalem sause nglairake Nah, itu namanya darah nifas. Sedikit-sedikitnya lahdotun, sedelok. Kaprai petang puluh akeh, 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 enam puluh hari. Sebab orang hamil itu tidak datang bulan, jarang. Ya no, tapi ya kakabeh, ya paling ya hitungan warang polos. Yo rata-rata orang hamil itu apa namanya tidak datang bulan karena begitu apa namanya sudah menjadi jalin harus ditakdir takdir karo Gusti Allah dipesti Allah jadi anak maka rahim itu tertutup rahim itu tertutup oleh karena itu tidak bisa yang namanya air sperma masuk ke rahim lagi tidak bisa kalau sudah tertutup. Mulanya enggak ono ya bapak luru itu enggak ono. apa ya mesti hiji. Tapi sulit diketahui mana yang jadi ayah. Itu mbak Maniono yang wadon terus dikumpuli wong lanang luru, lalu dilalah kok jadi anak itu mesti salah si jine itu sing dari bapak paham lah eh? nah, tapi ya sulit untuk diketahui mana yang jadi bapak nah, kalau sekarang ya ada tes DNA kalau sudah lahir ya nah, sebab itu sudah tertutup yang namanya pintu rahim itu tertutup oleh karena itu orang hamil perempuan hamil itu tidak datang bulan. Nah begitu setelah melahirkan, nah darah-darah yang ada di dalam rahim itu keluar semuanya. Ma utawi op maza utawi opo iku yahrumu haram. Nah itu harus disebut dengan nifas. Maza utawi opo yahrumu iku haram opo ma Alal junubi ingatasi atase wong kang junub. Jawab yahru muharam alaihi ingatasi junub apa as-shalatu salat. Wa tawafulan tawaf. Ini sama dengan wudhu Wa masul mushafilan lemek mushaf wa hamluhu lan mushaf ini sama dengan wudhu artinya diharamkan bagi muhtis yaitu hadas kecil yang tidak punya wudhu haram sholat haram tawaf demek mushaf gowo mushaf Nah, yang yang beda ini yang beda. Wa qira'atul qur lan Qur'an. Bagi orang junub haram membaca Al-Qur'an. Bagi orang yang tidak mempunyai wudhu boleh apa tidak? Membaca Qur'an. Boleh. Yang tidak boleh itu menyentuh dan membawa itu yang tidak boleh. Nek moco sih oleh ya. membaca Al-Quran dengan apa namanya hadas kecil itu boleh. Tapi nih hadas gede mojo ora oleh paham lah. Eh? Wal muksulan meneng il masjid ing dalam masjid oh, orang yang mempunyai junub. julub <coughs> junub juga termasuk haid lan nufasa orang yang datang bulan orang yang nifas nah itu tidak boleh berdiam di dalam masjid itu tidak boleh haram sudah soal mada yahrumu alal haidi wan nufasa ada tambahan lagi mada utawi opo yahrumu itu haram Alal haidi ngatasi kang datang bulan wan nufasa lan wong kang nifas wadon kang nifas jawab as-shalatu ayah rumu as-shalatu haram alal haid apa as-shalatu wa saumu lan poso nah, ditambahi lagi bagi orang haid nufasa haram melakukan sholat melakukan puasa wa barang yahrumu kang haram alal junubi wong kang junub bagaimana orang junub apakah diperbolehkan puasa boleh sah puasanya sah itu kalau orang junub tapi kalau orang haid orang apa apa namanya nufasa enggak boleh haram apa namanya kalau orang junub Gak apa-apa Contoh umpamanya ya, contoh Umpamanya ada orang junub Junubnya ya keluar air sperma atau setelah kumpul dengan istrinya Atau datang bulannya mampet pada saat malam Wes ngerti ya, bengi-bengi ya Datang bulannya mampet, junub, macam-macam sunup itu bisa ikhtilam keluar air sperma bisa istimta bisa kumpul dengan istrinya nah, mancing subuh dorong hadus. berarti dia akan masuk pada puasa kan tidak dalam keadaan sunup masih belum suci ngerti kan itu mancing subuh imsak 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 Durung sesuci, durung adus Bagaimana puasanya? Sah atau tidak? Jawabannya sah Cuma makruh Itu loh Nah alasannya kenapa sah? Iya sebab puasa tidak disyaratkan suci dari hadas besar Iya bukan? Nah, oleh karena itu pada saat dia masuk puasa dalam keadaan junub nah, puasanya sah berbeda kalau masuk apa puasa dalam keadaan datang bulan ya puasanya jelas orang tidak sah haram malahan ya pokoknya puasa tengah-tengah siang terus kok datang bulan bangane teko mpamani. Nah, itu ya apa namanya puasanya jadi batal itu loh, harus bisa dibedakan ya. Atau mamanya pada siang-siang Ramadan sengaja mengeluarkan air sperma atau kumpul dengan istrinya. Maka puasanya batal, bahkan ya kafarotnya berat sekali. Simak di tengah-tengah bulan siang bulan Ramadan itu. Merdeka buddha budak. Sorong berturut-turut keimangan keimangan wong sudah miskin poso romulan berturut-turut oh, itu kafarote berat sekali nah, bahkan di dalam kitab fakih itu ada contoh Pamane ono wong kumpul bojo wadone, wadone jimak pamane. Lu bareng kerungu nok tengah-tengah jimak kerungu imsak. Marane dicopot. Dilereni bangane. Maka puasanya juga sah itu. Oke, paham Ngerti enak? Ya ora paham kok nunturung tahu. Menis <laughs> tahu ya paham. Ya. Jadi di dalam kitab kitab okay, diterangkan ada suami istri kumpul jima. Tengah-tengah jima, dadaran kerumuh, imsak lu mau nih imsak terus cepet, -cepet dilereni cepet-cepet dicoplok mau nih haji mai ma dilereni nah, maka apa namanya puasanya tetap sah ini anu, loh ya paham ah nah, dia kan masuk dalam keadaan junub masih ya ya Baik. jadi sing haram no bagi haid nuwasa no ditambah lagi yaitu sholat, poso. Wama alal junub, yaitu ada tawaf, menyentuh mushaf, mbah mushaf, membaca mba Quran, diam di dalam masjid, nah, itu haram. Sudah, atayamumu utawi kiku nerangno tayamum, nah, tayamum. Ma iku opo atayamumu at utawi tayamum. Wa utawi tayamum ikum wajhi wajah Jadi bersuci atau sesuci Di dalam Islam ya, Itu ada yang menggunakan air Ada yang menggunakan debu Yang menggunakan debu jenenge tayamum Nah tayamum itu apabila tidak ada air. Atau ada air tapi di tempat itu ada sesuatu yang membahayakan. Ono banyu, ono sebelah banyu ku ono no macane. Loh umpamane ono lo nah, atau tayam itu karena menurut petunjuk dokter tidak boleh menggunakan air. Nah itu boleh tayamum. Itu. Ya, wis eh. Nah, nanti penjelasannya dalam kalau ya tidak hanya pendek seperti yang ada di dalam itu. Ya inti-intinya saja dalam mabada itu. Wa <tuh> utawi tayamum iku mashul wajhi. Ngusap wajah. Wal yadaini lan tangan loro. Pituro bin lawane lebu tahirin kang suci. Kadi kaya lebu sing nemplen-nemplen nanggone tembok, kok dicing kon usap ngene kan ana debune. Nah, lek debune. Ha iku nah, nek dienggo tayammum iku. Badalan alid jadi ganti. badalan halidah diganti ganti anil wudhu isakin wudhu wal guslilan adus lah tayamu wudhu adus ya apa doa kak terus tayamu adus itu ngelusu 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 ini lemah kak ngono nah tata caranya ya Yo, caranya ini ini jadi debu ini sekarang no. nah terus niat ya niat masa itu niat ini mas pernah itu pas niat gila gitu ya roto nah, terus yang kedua kalinya tapi eh, jangan di tempat yang sama sebab debu yang sama itu nanti itu namanya debu mustakmal jadi oh no debu mustakmal itu ada debu yang sudah digunakan untuk tayamum itu namanya debu mustakmal eh mana kedua? Nah, terus caranya begini, diusapkan begini. Eh, ah, red, ya. jempolan kan turun kena ini. ini kau harus kausap ya. ini kau harus kau ya. Jempolan turun kena, jempolan, lo turun kena. Diputar seret, yeah. ya, putar. Nah, terus jempolan kalau jempolan ketemu, lo kau kausap apa ya? Nah, harus yang ini. Nah, harus diputer. Lagi jempolan kali jempolan ketemu. Ya, berarti semuanya tangan ini sudah terusap oleh debu. Ya wis ngono tok tayamum itu. Masih mamane kok tayamum kanggungi ngilangi hadas gede jinabat ya ngono. Gak terus malah gloso-gloso guling-guling nek no, ngene guling, iki lemah ngene gak ngono. Ya. Wis, paham? Ya. Iku ya. Kam iku piro furudut tayamumi utawi piro-piro fardune tayamu. Furudu utawi piro-piro fardune tayamu iku satun iku ana 5. Aniyatu siji Nomor loro naklut turabi mindah lebu ilal uzwi Marang anggota almamsuhi kang diusap Si nomor telu maskul wajhi ngusap wajah Si nomor papat maskul yada ini ngusap tangan loro ma'al sarta sartani sikut loro Nomor limo atartibu tertib Nah, seperti yang saya praktekkan tadi. Ma iku apa niatu tayammum Ia utawi niat tayamum Ya utawi niat tayammum iku tayamuma listiba hati sholati al-mafruḍa. Nawaitu niat sapa ingsun at-tayammum ing tayammum listibahati sholati krono amrih wenangi salat krana amrih wenangi salat karena untuk diperbolehkannya salat al-mafrudha dikang difardhuake es langkung nangoni kitab Fathul Qarib ya ono ta yamume jabair Iku wong sing dua ini perban. Nah itu nanti cara tayamumnya itu digabung dengan wudhu sebenarnya itu tidaknya tayamum kayak contoh ini ya contoh. Ono wong, Iku nonggoni pipi pipine kene ono jatuh nih, ono jatuh nih nong pipi iki. Jadi dokter nih kalau kena air maka bahaya atau bisa jadi luka jadi belang. Nah, nah, akhirnya tayamu melihat tayamu nah, tayamu itu digabung karo karo wudhu. Nah, jadi prakteknya seperti begini, wajah yang tidak ada lukanya, yang sembuh, yang waras, itu diwudoni, dipakai air, dibasuh pakai air. Eh, sekarang pertanyaannya hadasnya wajah sudah hilang sempurna apa belum? Hilang sempurna belum? Belum. Nah, sebelum melanjutkan membasuh kedua tangan, tayamum. Nah, tayamum, ya seperti tadi. Sudah, kalau sudah tayamum, pertanyaannya, hadasnya wajah hilang belum? Sudah hilang belum? Sudah hilang karena sudah ditayamumi. Nah, itu namanya, apa namanya, sesucinya sohibul Jabair. Nah, setelah itu, baru basuh, basuh kedua tangan, terus ngusap. Nah, lukanya, kalau lukanya itu banyak di tempat, bagaimana sama? Itu, mamane, ono nonggoni di nonggoni pipi. mari nonggoni, nonggoni, lengan ngelel tangan gini, ono lukain, mamane. Ya, oke. Yes. Nah, pertama wajah yang tidak ada lukanya dibasuh dengan apa dengan air nah hadasnya wajah tadi kan belum hilang ditayamumi wes ya nah kemudian luka yang ada di dalam tangan ini dibasuh yang yang apa yang sembuh yang tidak ada lukanya dibasuh pertanyaannya Basuh tangan ini sudah sempurna apa belum? Belum Jadi hadasnya tangan ini masih belum hilang Masih belum sempurna nah, Untuk menyempurnakan Tayamum Loh tayamum itu pindu nah, Baru terus meneruskan Wudhunya Kalau lukanya di Tiga tempat Mbak Mane Nunggoni kini yoyo Tangan yoyo, no nah, sikil yoyo Ya maka tayamumnya jadi tiga kali Loh kok tidak, tidak, satu kali Nanti wudhunya kan jadinya tidak urut Jadinya kan tidak tertib Iya tuh Mamanya Basuh wajah yang tidak ada lukanya Basuh tangan yang tidak ada lukanya Kemudian terus Apa Tayamum Lo kan tidak bisa urut Wong basuh kedua tangan itu sebelum sempurnanya Membasuh Apa Wajah Oleh karena itu basuh wajah ini disempurnakan dulu karena tidak sempurna tidak bisa sempurna dengan air secara semuanya semuanya tidak bisa dengan air maka ya sebagian dengan air sebagian dengan apa tayamum maka atasnya wajah hilang sempurna kemudian diteruskan lagi itu caranya itu Sohibul jabair seperti itu ya wes ngerti ya eh? kadang uang orang dua luka itu terus pokoknya ditayamu mikape padahal ono sing anggota badan sing cik waras lu ngono ya ngerti mataya jibu at cipu atayamum nah, kapan orang itu wajib melakukan tayamum <-tinyan> jawabannya inda <tinyan> faktilma Indalem nalikane ora anane banyu. Indalem nalikane kasepen banyu. Atau ada air tapi di tempat itu ada suatu yang membahayakan. Loh, gitu loh ya. Atau ada air tapi miturut petunjuk dokter gitu. Tidak boleh menggunakan air. Jadi dokter, nih, saya menggunakan air, Kok mati, oh mati. Gue nih air, kok suwi warase. Gunakan air, jadi belang. Tapi dengan catatan, jadi belang itu apabila di tempat yang menjadikan ilangi ganteng, utawa hilangnya ayu. Koyok contoh, wajah, apa, luka wajah, ini sudah dibilang, ini sudah dihilangkan dari no ganteng, sudah dihilangkan no dari ayu, paham tidak? Nah? tapi kalau di tempat yang tidak seperti itu maka boleh dibahas, ya sudah dibilang secara apa-apa, umpamu ini sudah dihilangkan dari paham tidak? Nah? orang-orang luka, orang-orang ini, bukong umpamu dokter, ini saya ingin menghadapi sinabat, saya ingin menggoyang, umpamu ini ini sudah dibilang sopo layamu ya tidak wis diguyang wae lha sapa sing arepe nyawang belang nang ngene bokong ngono ah nah karena belang nang ngene bokong ora dadekno ilange apa ganteng ora dadekno ilange ayu ngono lho wis ngerti luka nang ngene pikang pamane nang pahake dokter ini kalau kena air kalau sembuh jadi belang. Ha, tapi kan belang itu kan tidak belang-belang lho -belang nggone paha iki kan tidak menjadikan ilange ganteng ora bisa ndadekna ilange ayu. Paham niku? Nah, lha sapa sing arepi delok belang lho nggone pikat. Iya to? Ngajebung nggone wis nduwe bojo, baru ora bojo, lho ana belange ngono. Darus sapa ana belange, kak Wong ngono ae. Lah ngono ya. Lah iki ini belang nang rai kan sudah dadekno ilangin ganteng, jadi tambah orang ganteng waktu itu nggak no pulangi no bawa nih disel ayu lah kalau begitu ya boleh tayamum ngerti ini eh tapi kalau tidak ada halal seperti itu Ya, kudu kudu wa inda kofi istimalil ma'ilan In dalam nalikane wedi nggunakake banyu. Nah. Inda istimali khaufi inda khaufi istimal ma'i ya atas petunjuk dokter. Nah, bisa jadi yo libarodin krono adem. Oh, adem pol adem e. Nek dene gak sampe. Ngono. Sak gak sampe adem pol. Kena banyu paling yo ya, ngigil sediluk ngono wae. Tapi kalau daerah-daerah yang ada apa namanya? mm ana saljune barang musim dingin ngono bisa di bawah 0 derajat. Nah, bisa di bawah 0 derajat nek banyu kan iso-iso katuken, kan iso. nahan adem karo nahan panas iku luwih gampang nahan panas timbang nahan adem. Ya, ngerti ya? Nahan adem tambah repot. Ya, panas rodok enggak gampang, dipayungi ini, Nah adem no, Lango na, ya. Panasno uwono panasé lah ngono. Ngaomno njero omah isa. repot. Au maradhin utawa krana lara. Ya lara isa kaya ngono mau. Lara merga sing bisa nyebabno belang dadekno ilangé kan. Wa idzal ihtiyajilan idzal malikani butuh ilal mai marang banyu. Li atasi hayawanin krana ngelai hayawan mukhtaramin kang dimulyakake. Utaona alikane butuh banyu merga kanggo ngelak. Merga ngelake sing dimulyakno ya termasuk melungsa, pomane melungsa. Artine ngene lho conto. Nah, no kono, no banyu. tapi banyu niku al musabbal lisyrbi. Diguna apa arane? Disedia'no kanggo ngombe. Conto ya conto, pomane ya. Pareng tengah tengah padang pasir. Oh, tengah padang pasir. Ono banyu tapi gak akeh. Iki nek tak nggo wudu entek nggo ngelak. Apa sing ngumbi ngombe? Paham lah. Ngerti gak? Eh. Maka tidak boleh menggunakan air yang disediakan untuk minum tidak boleh. Digunakan untuk wudu itu tidak boleh. Malah iso iso haram. Eh, sebab iku kanggo ngrekso nyawa ya. Ngerti gak? Kanggo ngrekso nyawa. Nah ini mama ini banyak nanti di hobi tu, terus pas ngelak, mau beli apa? Mau ngoyo di sini terus di hobi ngoyo ni. boleh, oleh oleh lain. Ini banyak nih ngelak, mau oh, mempertahankan nyawa ya oleh oleh lain, <laughs> mau bina cis. Ya. Eh, semai ku apa Allah diutai perkara, yuk beti lukang batalake apa, mak atai ma pentayamu. Apa saja yang membatalkan tayamum? Yo betilu batalake ing tayamum opo saben-saben barang. Yo betilu kang batalake opo ma aing wudu. Yang membatalkan tayamum itu sama dengan apa yang membatalkan wudu eh, koyo kono oparane ngentut masul farji dan seterusnya. Lah ditambah mana waruk yatul ma ilan ningali banyak. Weru banyu. Mari tayamum dadakan udan deres. Lho. Nah batal tayamum me. Eh, ngerti enggak? Asun. Nah, piye gihri wekti salati ndalem liyane wektu salat. Padahal saat tidak melakukan salat. Lah kalau waktu salat yo diterusno wae. kalau ono banyu tayamum, mari ono salat, sak badane salat eh tengah-tengah salat udan deres. Lah piye? terus salate. orang usah dibatalkan no, sholat itu banjur wudhu gak waridatulan murtad termasuk batalno notayamu tayamum yaitu keluar dari Islam ini murtad al-fatihah Allah